Han? Eh, cari rambut dia, rambut dia. Dah hilang. Alah, tak ada. Okey, jom, jom kita cari Mr.X. Ha? Cepatlah. Apa cepat? Curi semua biar, kena curi. Ah, ini ni. Keluar, keluar, keluar. Keluar. Hello Mr.X. Kita ada masalah. Hello, ada apa? Masa kita orang jaga barang kemas, lampu terpadam. Lepas tu barang kemas yang paling berharga tu hilang. Alamak. Apa curi? Alamak, ini sinonim sama si Mark curi. Ah, si Ezrin, nong tak ada tau. Tak apa, tak apa, tak apa. Dah, korang jangan bergaduh. Hai. Sebab aku dah agak dah. Mesti barang kemas tu akan hilang. Dah agak Mr.X ke yang curi? Ini semua adalah angkara Miss J. Confirm angkara Miss J. Jadi sekarang ni tugas korang kat sini adalah korang kena cari kat mana lokasi barang kemas tu disembunyikan dengan clue-clue yang berada di sekitar bangunan ni. Selesaikan clue tu dan korang akan pergi kat mana barang kemas tu disembunyikan. Okey, sebabkan ada 3 orang, ejen kita tak dapat datang hari ni. Jadi saya telah panggil Wani. Ya, Wani. Nomad. Dan juga Eddie. Yeah, untuk membantu misi hari ini. Untuk membantu misi pada hari ini. Jadi, kumpulan anda adalah Atu, Wani dan Eddie satu kumpulan. Yes! Wani! Yes! Yes! Ain, Nas dengan Nomad satu kumpulan. Tapi korang kena ingat kerana ada hunter dan juga spy di kalangan korang. Yes! Saya lah itu, saya lah itu. Dan korang kena ingat pencuri itu masih ada dalam bangunan ni. Jadi minta Atu datang ke depan. Tak apa, biar bunga-bunga. Tolong. Ya, kami ada bunga tau. Cantik tau. Okey, kita mulakan misi ini dalam 3, 2, 1. Cari 5 botai permata di lorong bilik 539 hingga 557. Serahkan kepada task marshal untuk dapatkan clue seterusnya. Cari 5 botai permata di lorong bilik 501 hingga 538 dan serahkan kepada task marshal untuk dapatkan clue seterusnya. Jom. So tingkat 5. So bila kita dapat kad yang pertama tu, kena cari botai di level 3. Cepat. Tu memang tak ke mana lah. Dia takkan membantu apa-apa pun. Kerja dia buat lawak, huha-huha-huha. Lagi seorang perempuan. So, perempuan ni saya fikir kalau macam tas tu lah salah-salah, mesti macam susah sikit kot. Tingkat bilik nombor 5. 539, 557. Saya pernah menginap. Mana satu? Jadi saya tahulah, ini 539. Mana tu? Abang, surprise! 539. Okey, sini. Cari 5 botai. Ha? 5 botai. Botai apa? Ni. Kita tak ada clue langsung. Dia cuma bagi clue daripada bilik ni sampai bilik ni. Jadi kita orang carilah sepanjang lorong tu. Okey, cari botai buan. Satu. Ni satu, 501. Oh, lorong. Lorong. Aku ingat betul lah. Weh. Jumpa satu. Tak jumpa. Jumpa. Ini tak ada. Eh, ada berapa? Satu. Oh, baru jumpa satu. Ha. Oh. Eh, belakang. Lagi satu. Yes. Seperti biasa, aku kalau cari-cari ni wafil sikit. Ada. Ada lima. Lima weh. Kau ni, kau selok-selok sikit blok ni. Ain selok-selok sikit ni. Okay. Mas, dia punya otak dia laju. Dia cepat fikir, dia cepat tangkap. Ain, pepep. Bising je banyak. Tapi buat kerja bagus juga. Okey, kau cek belah sini, aku cek belah sini. Last keeping.
Lagi berapa botai? Tu. Hebatlah. Aku jumpa macam cepat ni. Lagi? Ada berapa? Sekarang kita dah ada? Tiga. Ada lagi dua lah. Belum basah. Nampak wali. Tak boleh. Tak cukup. Berapa lagi? Wani itu dia agak pandai sebab dia dapat jumpa total yang dia jumpa saja adalah tiga. Macam mana rupa dia? Mangai. Allah. Oh, ingat Thai. Botai. Ain. Ain salah tafsir, Ain salah anggap. Ain ingat botai itu adalah Thai. Kau kena cari. Kita nak cari lah, kau yang tak jumpa-jumpa lagi ni. Bukan masalahnya kau jumpa dulu, jadi saya biarkanlah. Kita nak jumpa dua, kau tak jumpa-jumpa lagi ni. Itulah. Nantilah jumpa nanti kau lah. Pergi dulu. Sebenarnya baguslah diorang membantu. Sebenarnya bukan saya tak membantu, cuma saya hari ini saya punya otak tidak berjalan. Wah, banyaknya. Masuklah sikit. Eddie, tolong. Wani kan ada. Tak ada. Ada ke? Ada satu. Suara nombor jumpa. Akal dan fikiran kita ke membantu. Sendiri. Satu lagi. Saya pun jumpa yang besar punya. Ya, serius lah. Dah ada lah. Mana lagi kesempatan? Sudah tarik tu ya. Jom. Saya plan nak suruh satu botai tu. Saya tak ada nak obvious sangat. Saya takut nanti diorang tahu saya spy. Tak ada siapa yang nampak. So, saya memang plan untuk suruh botai tu. Tapi untuk lambatkan diorang, saya suruh satu lagi. Ha, ni nampak. Satu kat sini suruh. Dah jumpa dah. Ni lagi satu. Ha? Dekat aku ada dua. Dah jumpa kat mana? Kat sini dekat petrol pump. Apa nama dia? Ni apa nama dia? Penyembur air. Penyembur air. Apa tu? Gas. Gas. Pemadam api. Apa yang betul aku nak sebut. Petrol pump keluar dia. Saya jumpa kat sini sebab benda tu ada merah. Bo tu pun warna merah. Mungkin Nas sebab Nas dah lalu kat situ. Dia tak jumpa. Mungkin tu lah bonus dia kan. Fire. Oh, sini. Fire extinguisher. Okay. Sini, aku dah masuk kat sini tadi. Tak ada. Kak, jangan-jangan akak dah kemas. Belum tak? Dia buang. Dia tu sampah. Saya masuk tak? Boleh kan? Dah jumpa! Yeay! Dah jumpa! Sekarang ada berapa? Hah? Sekarang ada berapa? Tiga. Tiga? Empat lima? Empat lima. Atu! Kejaplah. Saya dengan TV udara. Kita satu tim tahu kita sama baju. Kami sudah jumpa. Okay, kami ya. Satu, dua. Tiga, empat. Lima. Kami dah jumpa. Betul? Betul. So, terus tu? Janganlah serius sangat. Ini memang sudah tahu. Baca. Rantai juga. Boleh baca. Lari. Basikal punya tempat sit. Basikal kat gym. Kat gym. Okey, dah boleh caw? Dah boleh. Gym mana gym? Gym. Kita kena gym. Gym lah, kita membuat. Ada lagi. Macam mana nak sudah jumpa? Ini aku kisah kau jumpa ke tak? Aku tak kisah. Jumpa kau! Wow, power! Ali, Sini. Apa ni? Pembayang. Satu, dua, tiga. Roman. Puzzle anda berada di bilik. Apakah empat? Lima, empat. Dua, tiga, empat. Bukan. Lima, dua, empat. Tak, dia macam jarak ni kan? Between dua dan tiga ni kan? Dengan menggunakan dumbbell, sila selesaikan turutan nombor ini dan bawa nombor yang dipilih naik ke tingkat lima untuk berjumpa task marshal bertugas. Yang terakhir. Tiga dan lima. Satu, dua, tiga. Jam lima. Kau cari pun tak, kau boleh lompat. Satu dah. Okey.
Cari macam sampul berwarna merah di kawasan ini. Ha, apa tu? Apa tu? Cari sampul kau. Tengok, okey, bekas ni SMK pedas. Selera rumah kopi. Kopi. Selera rumah kopi. Bukan ni, topi. Kita dapat clue dan tulisan Jawi. Dia bagi tulisan Jawi. Nasib baiklah saya ni pandai bagi tulisan Jawi. Jom. Okey, jom, jom. Jom, jom. Jadi ada lima. Kalau lima, one... One V. One V. Bukan English, dia pecahkan. Jom, jom, jom. Kita pergi kat masa 5-5-4. Oi. Pecah kalau tak. Bukan saya tidak pandai. Saya tidak tahu. Ha, tidak pandai dengan tidak tahu adalah merupakan dua benda yang berbeza. Okey. Hai, assalamualaikum. Kak, dah. Lapar. 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 So sekarang, ha? Kat kafe ni ada clue. Sampul merah. Okey. Sampul merah. Kak, sampul merah. Kak, sampul merah mana sekarang? Kak, ada mesti akan nampak dia tinggal sampul merah tadi. Kafe sebesar-besar ni warna merah macam ni. Kita orang ada jawab. Dua jawapan untuk tanya betul tak betul. Okey. Nombor satu kita orang jawapan itu ada 554 betul tak betul? Salah. Okey, nombor dua A104 betul. Salah. 104 salah, 554 salah. Salah. Benda tu memang sangat-sangat sangat menguji saya punya kepintaran. Eh, ni selera rumah kopi kan? Ha, betul lah. So, Nas puas lah tergolek, 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 cari bawah meja, cari bawah kursi, cari bawah segala bawah lah. Diorang bagi Ain pegang sampul merah tu kan. Lepas tu Ain pun buat macam, okey. Okey, sampul merah ni, okey, kita suruh orang buat-buat ni ke jumpa Ain macam tu lah. Eh, tu lah, tu, tu, tu. Nas, tu, 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 tu. Hah? Betul ke? Cek lah. Kamu megah aku, kau kena tau. Korang punya excited. Kalau korang tengok muka diorang tu berseri-seri. Macam telak, macam dah menang dah tau punya berseri tu kan. Pergi kat sana, oh, waktu nomad buka. Ni, nomad buka kan. Sak. Ah, betul. Kak! Thank you, Kak. Dia cakap, saya confident lah kita sebelum jumpa yang tu. Dia cakap, eh, kakak tu ada, kakak tu ada. Ni. Saya pergi tengok. Eh, kau ni apa hal lah? Hai! Kenapa besar? Tak ada kakak tu. Tak ada akak-akak buat kakak. Ni ke dia buat? Kau dah tak cari? Kau pernah dah cari aku je. Tadi aku dah jumpa dah. Tak, dia buat perangai nampak. Kau saja nak lambat yang kita kan? Apa yang saya nak lambat ke? Korang aku cari dia. Aku dah 8 kali dah tengok muka macam tu. Tapi kena tipu. Dia tak tahu dia kena game balik pada muka dia. Saya cakap dalam beg tu tengok. Ada tak ada? Dia ingat saya tipu. Sampai dah cakap, tak, cuba beri cek. Takkan nak kena dengan kau. Kak, pening kan? Akak suruh dia datang sini. Akak letak dalam handbag, Kak. Akak letak dalam handbag, Kak, balik. Letak balik. Tengok, aku dah tunduk bawah meja ni banyak kali tau. Hai, Ain. Tadi aku tengok dalam handbag Akak. Tadi aku tengok dalam handbag Akak ni, yang tudung belang-belang. Adik ni. Tak betul? Tapi aku tak berani nak tanya, tak berani nak ni. Kak, rembek akak ada siapa surat? Aku dah cakap tadi. Tak, tak, tak. Serius. Aku tak boleh nak cek. Nas! Kau tengok! Dia ni jahatkan aku balik. Dia kenakan aku. Dia cakap lah rembek kakak tu kasih aku. Dia pergi cek, dia kena tipu. Ha, tu balasan dia. Ha, tu makan dia. Kau dah suruh kita ambil biskal. Lepas tu kita dapat kuantiti yang di dalam ni. Tak ada orang lain saya. Saya cakap diorang tak boleh dengar. Ha, kalau saya cakap ini diorang tak dengar, saya cakap ini diorang tak dengar. Jadi saya rasa macam dipinggirkan lah. Ha, ha. Ha. Eh. Aku dah buka tadi, tak ada. Sebenarnya tempat tu tak susah sangat pun sebenarnya. Tapi Ain tak tahu yang meja tu boleh dibuka. Ha, memang kat sinilah cerita dia. Ya. Bawa dalam ni. Ni. Yes! Nas! Mana ada orang nak letak dalam tu? Letaklah elok sikit dekat file ke. Senang cari dalam meja buat lagi dulu. Selesaikan soalan matematik di atas Allah. Untuk lokasi bilik seterusnya. Setiap kali jawapan salah akan dikenakan denda. Okey, empat. Empat. Tak. Komen teka-teka je. Mana boleh. Kira. Bukan teka-teka, dia kena kira. 20 bagi 5 berapa? Empat. Ha, empat. Okay. So, ni semua mesti kena satu digit.
Sebab ni nombor bilik. Sekejap, nombor bilik. Tadi kita tengok semua nombor bilik. Tiga je kan, angka dia. Kat sini kan, banyak menguji minda tau. Soalan-soalan ni semua jenis, okey, kena fikir, kena kira, soalan-soalan macam tu kan. Apa yang matematik? Apa nak selesai? Tak ada, tak ada. Ayolah, darab, tak ada sebab tambah. Tu kau kena teka. Dar- hey, sama ada darab ke, tambah ke, tolak ke. Tapi, canggak tak nak cik selesai tu. Ha. Kau makan ni kau makin tak betul ke tak? Fokus, mari aku makan. Okey. Kira. Tadi 2, 3, 4 dia kata. 2, 3, 4 salah kan? Tapi sikit je. So, kita terbalik kan? 3, 2, 4. Okey. Dah jauh-jauh, tak jauh pun. Kak, ni saya tak boleh fikir kalau dua orang duk cakap. Tapi saya dah agak dah mesti sama ada bahagi, tolak. 4, 3, 6. Kenapa tak tolak? Negatif 2. Ada bilik negatif 2. Allahuakbar. Dah panggil orang seterusnya. Penat 14 kali tanya ni. 3, 2, 4. Betul. Yes. Yes, nampak? Pakai otak saya. Boleh lah. Okey, jom kita pergi. Jom, tiga. Ya, lemak. 3, 2, 4. 4, 3, 6. Kau pulang kan dia? 4, 3, 6. Pasti? Okey. Pasti? Sekejap. 4, 3, 6. Ya, pasti. Pasti? Ya! Yes! Aku okay, yang saya tu SBP. Aku... Terima kasih jempol. Terima kasih. Saya korban, Santol. Aku tak... Aku bangga dapat masuk kau punya team. Aku seronok. Walaupun kau makan, aku tak kisah. Aku nak lagi, aku ambil. Hello, Ain yang nombor satu ni. Ain tahu bagi jawapan. 3, 2, 4. Kita kena watch out, okey? Tiga dulu. Tiga. Kenapa mana kau jalan sengit? Tak. Kenapa? Tak ada apa. Dengan diri sendiri, kau pun tak percaya. Tak. Aku tak percaya cinta. Kami pergi ke bilik 324 tu dan cari clue yang seterusnya. Adik, bukan. Everything is a possibility, ke? Tak ada. Korang kena cari kat mana lokasi barang kemas tu disembunyikan dengan clue-clue yang berada di sekitar bangunan ni. Yes! Nas! Nama Caca asal saja Caca buat drama sikit. Kau ada hantar. Lepas tu Nas tiba-tiba macam tiba-tiba aku tiba nak lari lah daripada Ain kan. Okey, hati-hati tau, takut ada hantar. Jangan macam tu. Betul lah, hati-hati. Hantar tu emak asli tu. Kita dah emak asli. Mungkin emak asli. Tak tahu, betul. Hey! Tak, aku takut. Sumpah. Don't touch me. Eh, tak. Tak apa, tiba-tiba ni. Apa jadi ni? Apa jadi ni? Raaah! Tak ada. Hah? Tak ada lah, kita gag. Jangan percaya Nas ni. Nas ni banyak. Tapi dalam team ada ni kan? Ada orang jahat kan? Ada orang jahat? Ada? Cakap buatlah. Tak tahu. Aku pun lari tak tahu nak pergi mana. Dia nak pergi bilik mana? Nas! No. Terus lari, pergi 436. Dah. You're done. Surprise! Izrin. Ya. Yeah. Hari ini aku ada tugasan untuk kau. Aku nak kau singkirkan ejen-ejen Mr.X. Sementara tu, aku bawa lari semua barang-barang yang bernilai juta-juta ringgit tu. Kau faham? Boleh. Tapi aku nak pilih spy-spy aku sendiri. Aku nak Eddie. Aku nak Ain. Okey. Cari senjata dan kumpul peluru yang berada di dalam bilik ini untuk singkirkan ejen Mr.X. Uish! Singkirkan Nomad dan Wani. Apa benda ni? Lepas tu? Dia apa?
Apa benda ni? Nak tengah lari-lari, tiba-tiba Ezrin datang. Dia tembak gua habis. Mati gua kat situ, Kak. Tapi dia tak bunuh aku, dia pergi bunuh Nomad dulu. Kekasih hati saya datang. Eh, explain lah, weh. Apa benda ni? Apa jadi dah? Hah? Apa jadi tadi? Dia tembak aku. So, maksudnya? Aku apa? Mati lah. Mati lah? Jom. Aku tak boleh benda-benda terkejut macam ni. Jom. Terkejut kat aku tembak sebab kita tak tahu dia ada kan. Sabar. Sabarlah gila. Okey, sekarang ni aku tak boleh bunuh Ain sebab aku nak bunuh dia last. Sebab kau tahu apa dia buat kita? Hush, dia seronok gila. Yes. Dia cakap sebab kalau tengok episod-episod sebelum ni, saya dengan Nas kalah sebab dipermainkan oleh Ain. Kita orang memang tak puas hati lah. So saya gunakan point tu, saya gunakan benda tu untuk pening-peningkan macam kepala Nas lah, bagi dia fikir benda lain. Okey, terima kasih aku tak benda aku. Habis takkan aku nak tibung kau lagi? Tak perlu. Ramai-ramai aku kau tembak eh? Aduh. Okey, aku dah mati. Alah! Apa jadi ni? Kenapa orang buat kat luar macam ni? Apa cerita? Eh tak. Absal, asal kau tembak aku, aku mati. So sekarang aku apa jadi? Janganlah buat macam ni! Kau tunggulah. Sabarlah. Jangan, Nas! Aku dah mati, kau relax jap kat luar. Ain cakap, alamak. Apa dia buat dalam ni? Ain lari. Sebab Ain takut kan? Ada apa-apa kan? Sebab bunyi macam perbincangan dalam bilik tu. So Ain tak nak kena tipu, Ain lari. Kenapa dia rumah ayah macam ni? Yes. Saya jumpa. Ya. Yeah. Saya jumpa. Kau tengok. Tarik. Yeay. Saya membantu. Akhirnya. Macam nombor bilik. Cari sampul warna kuning di kawasan ni, baca. Cari sampul berwarna kuning ni, di kawasan ni. Atas ni, Dawi. Bahasa Rumi tu aku baca. Selera rumah. Kita. Kopi. Selera okay, rumah kopi. Dia dekat coffee house. Selera rumah kopi. Okey, jom. Dia dekat coffee house. Nampak tapi ni gambar ni apa kena mana? Macam nombor. Ini adalah puzzle. So kita kena simpan ni. Ni. Check out bilang. Bila Ain lari yang terfikir. Kalau aku lari ni, aku takkan tahu apa-apa kan? Apa kata aku curi-curi dengar? Okey. Tapi ya, sementara ini. Habis tu aku nak mati bila? Eh, kau tak kisah kalau aku bunuh kau pun kau takkan mati sebab aku dah pilih kau sebagai spy. Oh, dah pilih. Asal kau tak pilih aku? Tak ilah. Tadi semua jawapan pun aku yang bagi. Tak, kita orang dah 2 season, kau kena faham. Memanglah. Aku tetamu, layanlah aku dengan baik. Ni bagi aku mati pula. Sebab aku dengan Nas dah buat kumpulan ni lah. Macam jejaka-jejaka tertipu. Jono buat geng. Jono buat grup. So aku dengan aku presiden. Aku dengan Nas. Yes. Kau buat je macam apa-apa kau buat. Kau main je game dekat kita. Kau masuk. Kau buat orang suka. Sekarang macam mana? Aku tak pernah rasa mati mengejut. Apa dah tak tembak aku? Padahal dia jumpa orang dulu kan? Ini lah, lagilah. Ini kau tembak tak? Tak. Spy hantar dia orang lah. Ezrin lah hantar. Okey, cari something. Ni. Matematik di atas untuk lokasi bilik seterusnya. Cuba cari. So, kat sini ada something. Okey. Nampak tak cara saya menu bilik, Nas? Angguk. Nampak tak? So, dia dah seronok kan? At the end of the day, temu. Mati. Dah kita cari ini dulu kan? Ya, saya. Depan? Okey, tunggu sekejap. Salah siap, Kak. Kak, yang mana kuning ni mana? Tunggu macam tahu. Saya nampak makanan. Jadi saya ni bila benda melibatkan makanan, saya terganggu. Saya punya fokus sudah hilang. Saya mau makan. Kejap. Mana Artu? Dia pergi makan. Makan sambil cari. Apa kau ni sibuk aku ini? Okey ni. Yes! Ni yang baca, tak boleh percaya.
Nanti aku pergi pula ke sana game. Miss J telah mengubah lokasi puzzle anda di dining room. Tempat makan balik. Betul ni, tempat makan eh? Tempat makan balik. Betul. Okay, so jom. Kita tolong nak selindung. Nak selindung Ain. Betul lah, jangan lagi pun. Bukan spy. Betul. Bukan. Bukan spy. Cakap betul. Betul. Okay, jom. Ain takut ni, ada hantu semua ni. Dah ada hantu kau! Kenapa dia boleh main-main ni? Saya tak faham. Nas tak macam ni. Nas, janganlah main-main. Dia ni bahayalah Nas ni. Serius dia ni bahaya. Nas ni selalunya tak macam ni tau. Saya dapat rasa ada something. Sebab tadi diorang kurung Ain dekat luar. Dia dengan Ezrin dengan Nomad dalam bilik. Saya tak tahu apa jadi dalam bilik tu. So, Ain tak suka apa yang Ain nampak sekarang. Saya takut Ain menjadi mangsa seterusnya. Korang! Mana? Mana makan je kerja ni? Mana? Mana? Hei, itu perempuan lemah tau. Ini jantan. Mana? Dua belas apa tiga sama dengan apa? Tiga tambah tiga apa satu sama dengan apa? Empat apa tiga? Alah, ini kita boleh fikir lah. Okey. Tunjuk kepada yang kita. Sini lah. Kita orang semua tahu. Saya beritahu. Kenapa nama. Kita beritahu kita mana sampai surat merah. Okey. Sampai surat merah? Dia punya saya bagi clue, ya. Okey. Reza. Nas. Dia orang dulu. So, dia bagi dulu. Dia bagi dulu. Ya Allah, kita tolong korang. Okey, tapi bagi tahu mana sapu sulit. Bagi tahu dulu. Kita orang ni. Bagi tahu dulu. Saya dah nampak tadi dalam saya tengah minum-minum air, saya jumpa tahu. Tapi saya tak bagi tahu. Tak. Saya Nas. Tak boleh. Kita orang ada tiga soalan. Tak, saya tak buat. Tak, saya tak. Kita orang ada tiga soalan. Satu. Okey, aku bagi satu. Kau nak mana? Bagi tengah-tengah ni bawah. Bagi semua sebab memang betul aku nampak. Baik. Sumpah. Boleh. Masa nak cari Wani tu susah sikitlah sebab mula-mula ini tingkat 5 balik tak ada, tingkat 4 tak ada, tingkat 3 tak ada. Rupanya diorang dekat kafe tau. Kenapa diorang buka bomba? Aduh, penat aku nak manipulate sini. Atas empat. Okey, jawapan kita balik orang. Kau punya kad tu ada dekat kawasan tersorok. Empat yang tersorok. Satu. Satu je. Kau bagi satu, kita bagi satu. Atas lah. Tempat tersorok. Okey. Ya. Atu, I love you, Atu. Nasib baik, Atu yang tolong, okey? Atu baik hati, prihatin, tolong kita. Okey, so? Oi. Apa ni, Jim? Yes, let's go. Abang, Jim mana Jim? Dekat lima. Empat. Jom. Okey, ni bawah ni apa? Satu. Dua kereta tarik. Tujuh. Tambah. Tujuh. 47. Pasti? Ya. Tak pasti sangat tapi itu jawapan untuk sekarang. Kena cakap pasti. 1, 2, 3. Pasti. Salah. Benda dia minum. Nah, aku banyak makan tadi. Air. Oh, salah. 4. Yang ni tolak tadi. Ini. Salah. Jadi kami kena minum air. Tak ada masalah. Saya boleh minum. Saya haus. Ain cari sinilah. Tak nak lapar pecah. Aku takut kak. Nas. Lepas itu masuk sini adalah 441. Pasti. Yeah. Tapi. Okey, sini ada berapa tingkat? Itu jangan tahu. So tak payah lebih daripada tingkat ni. Ada 5 je. 5. Okey, so sama ada 4, 3. Tunggu. Rupanya diorang dah naik dekat tingkat atas lah. So saya fikir macam, oh cepat-cepat naik tangga. So bila saya dah naik dekat tingkat 3 tu, saya dengar diorang lalu lah. Berapa tadi? 4, 4, 1. 4. 4, 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
Okey, dah. Aku boleh lari lah! Wani tengah minum air macam... macam tu. Lepas tu saya terus pergi kat Wani lah. Saya pergi kat Wani, dia terkejut sampai dia macam... dia jerit. Dia siram air kat saya. Habis dah basah. Saya macam tak sampai hati nak tembak dia. Saya bawa keluar peluru tu, cucuk je dekat dia dah. Mana Haji? Kesian. Apa yang tengah berlaku? Saya mati. Saya mati. Kita cacar je lagi. Masuk sini. Kau boleh masuk sini. Aku nak atur. Kenapa ada Ejrin? Masa Ejrin datang tu saya nampak dia lagi. Lepas tu saya nampak senjata kat tangan dia. Oh, lemak. Hunter. Dah tak tahu. Eddie dah lari pergi mana. Saya pun lari pergi mana. Saya tak tahu. Singkirkan lah sorry yang aku nak balikkan last ni. Dan depan ni. Kau lambatkan je. Apa pembayang ni? Pembayang dia tak membantu langsung. Untuk orang pandai. Faham tak? Tapi aku pandai. Sebab so, pasal saya. Aku tak boleh tengok juga tak reti. Yang tak reti tengok. Kenapa? Kenapa tembak sayang? Kenapa? Sabar. Kita pergi cakap. So bila I tarik-tarik dia, I dekat sampai dekat tangga, I rasa macam scene you larikan princess ah. You macam tarik dia kan. Kau ingat magic aku datang kan? Itulah aku terkejut. Sebab kau spy. Aku bukan. Okey. Sumpah. Kalau aku spy tadi, belum aku tak tebak. Betul cakap. Okey, kalau macam tu, aku nak kau perhatikan JD. Kalau dia ada cakap benda yang macam tengok-tengok ada tak dia cakap macam tu? Tengok-tengok ada tak? Dia macam tiba-tiba jadi gila sekejap dia cakap tengok-tengok ada tak? Sementara tadi aku suspek dia. So, apa aku cakap belum tak lain. Sekarang kau perhati je Adi. Okay. Tapi kau jangan bunuh aku tahu. Aku tak boleh. Aku terakhir. Okey, terakhir. Aku bunuh Adi dulu pun kau. Tengok. Macam mana? Tak apa yang tak cek kau. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya just buat something supaya dia percaya apa yang saya cakap. Okey, tengok. Dia jangan percaya. Saya cakap, okey, senang. Saya dah manipulate tim Nas. Saya dah manipulate tim Atu. Tinggal Nas, Ani. So, next. Ezrin dah keburu kita. Alamak. Saya dah fikir muka Nas macam mana kan. So bila saya dah cari dia, saya tengok ada satu lift nak naik dekat saya. Nas. Oi. Sabarlah gila. Oi. Apa nampak? Tak apa. Dia tahu tak apa. Betul-betul Izri masuk. Izri okey, alah awal spy kan. Tu. Kita bagi Izri masuk dalam lift. Ain dah agak dah Nas jahat kan? Bukan. Nanti buat air sini. Tak apa. Pap dia tembak aku macam. Serius ah. Aduh, aku pakai bengang betul lah. Okey, aku bunuh kau dekat lighting yang elok tau. Daripada lighting yang teruk-teruk tau. Tengah cari kali ni. Lepas tu saya cari. Saya nampak clue tu, saya tak bagi tahu dia. Saya mau selesaikan seorang-seorang. Aku pergi minggu dulu. Saya sudah tidak percaya ini. Kalau boleh saya nak selesaikan misi ini seorang-seorang. Sekarang ni, you kena tolong. Tinggal tu je. Sekarang kita kena slowkan tu je. Okay. Singkirkan Atu. Let's go. I punya mission untuk melambatkan Atu. Jadi, I'm di main-main. I need to return. Ezrin bunuh Atu. Itu je. Kita akan menang! Woo! Saya jumpa pula Kulu tu. Yang Kulu tu dia tulis gambar. Dia macam gambar. Tahu tak? Dia belanja makan. Muka cemas. Okey, jom.
Ain dah jalan kat tingkat 4 semua. Lepas tu, pam, aku kejut kat Ain. Terkejut. Hasil dah ada? Sebenarnya hantar hari ni mana masuk sini? Ain minta tolonglah, saya tolonglah. Sebab dia kesian, dia tinggal dalam tu, dia tinggal seorang perempuan. Korang buat apa kat sini sebenarnya? Cari. Kenapa lama sangat korang kat sini? Jangan menjerit pekat Agung. Suka saya bilang. Okey, jom. Jom kita pergi cari. Ah, betul lah, kita pergi sini. Nampak ni ada banner. Huh? Ah, nampak betul kan lukisan tu kan? Kau sorokkan lagi eh? Tak ada. Aku pun salah. Lepas saya sudah masuk bilik ini, saya tengah-tengah cari. Lepas tu Ezrin datang. Ah, saya dah fikir, oh, saya selamat sebab saya sudah komplot dengan Ezrin. Mesti Eddie mati dulu ini. Tapi at the same time, saya tahu saya spy, so saya tahu saya takkan dibunuh. Saya takkan dibunuh oleh Ezrin. Eh, panggil Ain datang sini. Aku nak ada family meeting. Rupa-rupanya, kan nak tunggu Ain lagi. Ain dah sampai. Sebenarnya lepas tu kami family meeting. Duduk situ. Sini pula. Masuk sini. Apa ni? Duduk situ. Masuk sini, jangan banyak cakap. Masuk sana. Lepas tu Ain macam, okey. Tak apa, kita pergi je lah sebab Ain kan spy. Maksudnya dah menang. Woo, seronok sangat-sangat. Oh, pentang-pentang kau hantar kau boleh panggil dia. Eh, kau kenapa? Bukan. Kau duduk. Ya, satu. Tak sabar. Semua senyap. Okey, kau spy. Buat muka jujur kalau bukan. Buat muka jujur kalau bukan spy. Bukan. Buat muka jujur. Kenapa senyum? Kenapa kamu begitu? Saya suruh buat apa je semua buat. Saya suruh diorang buat muka jujur ke buat muka apa, semua diorang buat tau. Kau? Bukan. Mana muka jujur tadi? Tengah-tengah bincang, saya pun pujuk-pujuk lah. Saya tunjuk muka kasihan. Saya tunjuk muka saya yang betul-betul jujur lah. Ah, itu muka jujur. So, saya tembakin dulu lah. Ya. Ya. Oh, yo. Dia mana aku tetap kat mata tu. Ya. Aku cakap tadi kau turun aku, kau tu kau nak suruh tembak aku. Ha, kau? Kejap. Dalam cerita selalunya perempuan yang menyusahkan. Kalau kau bunuh saya, kalau saya bukan, awak akan menyusah seumur hidup tau. Tengok muka dia, aku tak nak jaga tengok muka. Sabar, sebab aku akan bunuh seorang-seorang dulu. Tapi start daripada dia tu. Ya, start daripada dia. Saya sudah cakap. Sebab dia paling kuat. Lepas tu tengah-tengah cakap. Boom! Dia tembak saya. Jadi rupa-rupanya dalam episod kali ini saya adalah kambing biri-biri yang menjadi korban. Kesian saya kan. Sampai hati kamu buat saya begini kan. Balik. Cari apa ni? Oh, nak pergi mana? Cari apa? Tak apa. Duduk. Azrin bunuh. Itu safety precaution. Tiba-tiba Azrin keluar pistol, bam, tembak Ain. Ain cakap, apa hal pula ni? Ain cakap, Ain spy kan? Ain dengan Ezrin dengan Eddie geng kot. Kita orang geng kot. Asal kau lepak sini lagi-lagi ya? Lari. Nazri pula cakap, lari. Asal aku dah lari? Aku spy. Ai cocok Eddie pakai peluru ayam. So senang. Okey, dah. Semua mati. Apa lagi? Yang spy saya dengan Ain ni, dia cuma gunakan untuk senangkan kerja dia, untuk bunuh one by one. So at the end of the day, dia bunuh spy ni last kali. Ain mati macam tu je. Ni namanya mati busuk. Kita dah penat tolong orang, orang tikam kita dari belakang. Inilah contoh dia. Terima kasih, Ezrin. Saya dah belajar daripada kesilapan saya. You buat baik dengan orang pun, you end up, you akan rasa nyesal juga. Ni semua saya belajar dengan Ain. Thank you, Ain. Apa benda je dalam dunia ni saya tak boleh settlekan, Encik. Bagus, sebab itulah aku panggil kau jadi orang suruhan aku. Ni tugasan untuk kau. Okey. Tapi sebelum tu, aku nak kau dapatkan kad akses dulu. Ada dalam bangunan ni untuk kau keluar daripada hotel ni. Barang kemas yang kau dapat tu milik aku. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Lobster baby. Lobby. Okey, saya dah tahu dah. Tempat dia adalah lobby. Ha, nampak? Sebab saya pandai, saya boleh teka benda-benda macam ni.
saya cakap tu untuk saya keluar daripada tempat ni sebab saya dah buat hal dekat tempat. Oish. Saya dah buat hal dekat tempat ni. Okey, kita tengok dulu apa benda yang ada dekat sini. Eh. Wei. Wei. Uish, uish, uish. Style lah. Eish. Hari ni kerja sangat memudahkan. So saya dah boleh keluar dari tempat ni. Terima kasih. Saya nak cakap terima kasihlah kawan-kawan sebab menjayakan semua benda ni. Eh. Tapi aku pelik. Kenapa kau singkirkan spy kau juga? Aku gunakan kuasa veto. Kenapa? Aku gunakan kuasa veto. Padahal muka dia tak dapat hadiah juga. Okey, disebabkan spy dah mati, so spy tak dapat hadiah. Weh, serius lah. Ni namanya, ni dia apa, dengki. Sekarang Izrin boleh pilih hadiah anda. Okey. Yes! Oh my god! 500! Sorry, Bella! So, Izrin, anda puas hati dengan hadiah tu? Saya terima kasih dah, Mijia, puas hati. Okeylah. Sekarang misi aku dah selesai. Jaga-jaga Mr. X kerana aku sudah makin berkuasa.